dulu waktu saya ini pengalaman aja. Iya, komen. Setiap tur di setiap kota, sebelum manggung tuh bisa 10 biji gua makan. Masa sih? Iya. Makanya dijuluki anak bau kencur gara-gara itu. Jadi begitu makan tuh nah baru tuh. Jadi dia anget gitu di sini. Moncor-moncor. Oh. 10 biji makannya 10 biji. Pengaruhnya ke suara. Oh iya, jadi lancar. Jadi lancar, jadi kayak ringan gitu. Ringan. Dan itu masih sering Roni lakukan? Udah jarang sih sebenarnya. Dipotong-potong dulu enggak, Ron? Potong-potong. Iya kan? Loh, kalau dipotong-potong jadinya enggak kencur dong. Apa? Hancur. Iya, hancur. Ya. Kalau dipotong-potong hancur. Jadi ditipis-tipisin ini gitu, jadi buat kunyah-kunyah. Oh. Ya, makanan kencur ya, boleh. Gitu. Yang nggak boleh tuh jangan makan jeruk nipis. Bikin gendut. Kenapa? Diperes ke soto, pakai nasi, malam-malam. Gendut, sotonya dong. Tapi kan gara-gara jeruk nipis ya dong. Gara-gara jeruk nipis itu. Berarti dengan karakter suara lu emang arahnya ke ballad gitu? Iya sih, kelihatan waktu di ajang pencarian bakat itu ditantang lagu bergenre lain? Iya. Contohnya? Ditantang waktu itu ada challenge kita nyanyiin lagu dangdut. Dangdut? Bisa juga? Basic sih, Pak. Coba dong. Coba dong. Coba dong. Coba yang... Gali lubang. Gali lubang. Lubang digali, menggali lubang. Untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama. Lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, bayar hutang. Asik. Gabung dia. Wah, itu kan lagu-lagu orang. Iya. Mau lagu-lagu sendiri. Aduh. Iya, suara Roni. Suara Roni. Iya. Oh my God, akhirnya aku menemukan ini cocok buat rekan duet aku. Sama menurut aku ya. Oke. Saya iringin. Oke. Duet. Ya, duet. Nih Roni, kenalin ini Hesti, petugas kita yang suaranya juga lumayan bagus. Aku juga pernah ikutan Idol. Iya. Kalau kamu kan diiringi gitar, dia diiringi warga biasanya. Iya. Nah, gitu. Ini kita main lagu improv ya. Lagu improv. Kalian berdua duet. Improv. Improv. Boleh. Improv ya. Masa duetnya Idol sama Dodol. Kamu apa nadanya di mana? Aku di EKG kalau aku. EKG itu buat jantung. Di G berarti di G. Di G. Judulnya, judulnya. Judulnya capung jarum keselengkat satpam. Namanya juga masukan. Judulnya kalau percintaan dong kan buat I miss you, duet. I miss you judulnya. Oh, apa rindu-rindu gitu zaman sekolah ya. Rindu-rindu. Ya. Rindu-rindu zaman sekolah. Kamu duluan ya. Aku duluan, oke. Okay. Aku rindu kepadamu. Aku juga sayang. Sangat rindu. Aku juga. Sangat rindu. Maukah kamu mendengar? Aku rindu. Ini orang kemana ya? Itu mah udah enak yang sana tadi. Iya. Udah bagus-bagus itu. Gantian. Ini masuk bait pertama, ini masuk bait kedua. Nah, ngiringinya harus sesuai nada aku kan. Iya, tapi tadi udah masuk bagus. Nadanya sini nih. Ayo. Tuh, segitu. Cocokin. Oh, lebih ceria ya? Hey, cantik. Oh. Dengarkanlah lagu ini. Lagu yang sangat gembira. Hey, ganteng. Dengarkan lagu ini. Lagu yang segar dan ceria. Wow. Wow. Ceria udah bagus tadi. Udah bagus. Wow. Jadi wow tua. Keren, Roni, keren. Ya tapi kan bukan berarti dia bisa nyanyi, bisa mengelak dari tuduhan tersebut, Komandan. Ini tersangka? Ya, dia dituduh sama teman-temannya nyuri barang-barang temannya, tapi dari tadi nggak ngaku. Ini kan nggak ada bukti, Pak. Suaranya bagus. Naruh gitar di tanaman tuh bagaimana sih? Di tempatnya mana? No, standarnya. Oh, sini. Saya aja yang naruh.
Katanya kamu ngefans sama Kakak Sleng juga? Iya, ngefans. Kenapa ngefans sama Kakak Sleng? Karakternya sih, saya suka banget sama Kakak Sleng. Lagu-lagu Sleng? Lagu-lagunya juga. Sleng baru bikin lagu buat kita. Apa? Polisi Baik? Oh wow. Iya benar. Kita baik-baik? Kita baik banget. Parah, wuuu. Eh, nyanyiin lagu Sleng yang lagu itu Sleng. Dong, yang cerita tentang Mangga. Kok Mangga? Yang itu. Mana? Lalu mau mana lagi? Mau apa lagi? Nyanyiin lagu Sleng yang tentang daerah dong. Apa tuh? Apa? Yang terlalu manggis. Terlalu manis. Manggisan. Terlalu manis. Lanjut aja, lanjut. Kan ada lagunya Sleng juga yang seru banget. Gimana? Biasa kalau ada di pasar malam, tong setan nyari. Tong kosong. Oh lagu Sleng enak-enak sih ya. Iya enak-enak banget. Bener, itu lagu Sleng yang bisa jatuh ke belakang tuh. Apa tuh? Aku jengkang. Aku pulang, itu selonten. Itu Selon Seven. Liriknya pun salah. Oh iya. Jadi gimana ini komandan? Kita mau tahan sementara apa gimana? Karena ini kan masih sekolah ya. Ya dihubungin aja walinya. Kita panggil datang ke sini. Sementara kamu harus ditahan di kantor kepolisian ini. Iya, betul. Kamu nggak masuk sel, tapi kamu berdiam diri di sini. Kamu nggak bisa keluar dulu sebelum wali kamu datang ke sini. Iya. Ya? Oke, nggak masalah. Sini. Orang tulisannya Andre. Oh, gua berarti. Oke. Ngomong-ngomong, kalau 275 gue kebanyakan, sisanya berapa? Ntar gue gak enak balikin ya. Ya gue juga gak mau nerima, ntar makin susah gue nyebutinnya. Enggak. Ini kan 1.250.000. Iya. Lu tadi janji mau ngasih ke gue 2.5. Ya 2.5 gue kasih. Tinggal lu tambahin ji, gue apa susah. Masa banget sih. Nambahinnya gampang, nyebutin sisanya 975.000 Andika. Ya, ini terlibat.